Belum. Jangan ditarik ya. Udah. Gimana, Mas? Habis disuntik gimana? Getaran. Tapi sakitnya? Sakit. Disuntik, takut suntik. Gimana tadi habis vaksin? Gemetaran semua. Pas mau suntik gemetaran. Sudah takut duluan. Terus tanggapannya tentang adanya vaksinasi di lapas ini seperti apa, Mas? Ya, bagi yang nggak takut suntik ya baik, itu bagus. Cuman saya takut dari dulu nggak pernah suntik. Ini aja terpaksa. Gimana, Pak? Setelah divaksin ini gimana? Ya aman sih, Mas, supaya aman untuk dipakai, maksudnya di dalam kamar kan berkumpul tidurnya, supaya kita tidak terjangkit virus kayak gitu. Jadi gini, hampir seluruh lapas rutan di Jawa Tengah ini kan berkapasitas. Oleh karena itu memang kita satu-satunya jalan memang harus vaksinasi, karena kita tidak bisa melakukan social distancing atau menjaga jarak, karena tidurnya aja itu sudah berjempet-jempet, gitu kan? Tidurnya sudah sudah seperti apa, artinya tidak mungkin dijaga jarak. Oleh karena itu memang jalan satu-satunya kita vaksin. Kemudian juga lapas rutan itu rata-rata isinya dengan perkara narkotika. Perkara narkotika itu 70% perkara narkotika. Iya. Dan punya komorbid. Nah, itu kan. Jadi punya komorbid artinya ada penyakit bawaannya. Jadi memang kami mengkhawatirkan sekali. Oleh karena itu kami memang sengaja datang ke Pak Panglima dan Pak Kapolda untuk kami minta dibantu untuk melaksanakan. Oleh karena itu langsung beliau berdua, Panglima dan Kapolda, menyatakan siap kita laksanakan. Dan langsung seperti dilihat tadi bahwa ini adalah petugas dari TNI dan petugas dari Polri. Laksanakan ini luar biasa.